Minangka Tarekah pikir memenah pada gang kaki lima atau PKL, Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel ngaresmikan program penataan PKL bersahaja di lewat Jalan Dakota Gunung Batu Bandung poe Salasa isuk-isuk. Eta prak-prakan memenah kawasan PKL di nalahan milik Lanut Husein Sastan Negara teh dipihirep ngarojong para pedagang jadi leuwi tumanina tur aman nalika dagangna. Diantik itu para pedagang miharep omplah dagangna bisa ngaronjat. Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel ngaresmikeun program penataan PKL bersahaja Turta Taman Kujang Sukaraja di lelewek Jalan Dakota Gunung Batu Kota Bandung poe Salasa isuk-isuk. Dina eta peresmian teh Wali Kota Nuloma disebut Mang Odet ngeceskeun eta tarekah teh dilakonan ku lurah inohong masyarakat Sukaraja turta dirojong ku dan Lanud Husein Sastra Negara selaku bagian tina tarekah mupulihkeun ekonomi dina mangsa sasalad COVID-19. Lian tikitu eta hal teh jadi bagian tina tarekah memenah pada gang kaki lima atau PKL di sakuliah Kota Bandung. Eta ketak memenah PKL teh mangrupa hasil swadaya masyarakat make lahan milik Lanud Husein Sastra Negara. Ini di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cileno, Kota Bandung, ya, Ibu Lurah, dan seluruh jajaran tokoh masyarakat, termasuk juga alhamdulillah didukung oleh Pak Dan Lanut, ya, Sastra Negara, mengadakan penataan PKL, ya, bersahaja Taman Kujang, ya, alhamdulillah. Ini jumlahnya ada sekitar 16, ya, 16 pedagang, ya, alhamdulillah, ya. Saya berharap mudah-mudahan ini PKL sahaja ini merupakan bagian dari upaya-upaya kita terus menata PKL tetap tiada henti. Sajroning kitu koordinator PKL bersahaja Yoga nembrakeun eta momen peresmian PKL bersahaja teh jadi cecepengan munggaran kapercayaan diri para pedagang sangkan bisa daragang secara aman jeung tumanina. Lianti eta pihak nami harap aya bantuan ti pamarentah tepi ka pihak swasta ngaliwatan CSR sangkan para pedagang bisa beuki mekar. Peresmiannya berjalan lancar sesuai dengan apa yang kami inginkan. Pada dasarnya momen peresmian ini menjadi tonggak awal kepercayaan diri para pedagang untuk bisa berjualan secara nyaman, aman dan tidak ada kendala apapun di lapangan. Ada berapa PKL yang jumlah PKL di sini 16 secara jumlah, tapi lapaknya ada 17. Harapannya gimana nih Pak dengan di harapan ke depan? Yang pertama, mudah-mudahan dengan selesainya peresmian ini, kami pedagang kaki lima di sini bisa mendapatkan kemajuan, peningkatan penjualan dalam kegiatan berjualan sehari-hari. Saeutikna aya 17 lapak anu diisian ku 16 PKL anu dibebenah di lahan sapanjang 40 meter di lelewek Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pedagang miharep ku diresmikeunana eta panataan PKL bersahaja teh oplah dagangna bisa ngaronjat. Budi Hartati, Bandung TV.